Di video kali ini, Om Irul dan Randy Andika mau ngasih lihat sesuatu. Cobain sambelnya ini, sambel mentah. Oke teman-teman, nanti kita akan tunjukin sesuatu barang yang dia ya. Ini tentang perjalanan kisah Om Irul membangun channel YouTube sampai sekarang. Nanti kita ceritain ya bareng. Subscriber yang baru mungkin biar ingat ya. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk hari ini dan bareng Randy Andika, Om Irul. Lama ya Randy ya. Terakhir bikin konten bareng Randy pas Randy ke rumah. Pas dulu bareng Amel, terus siapa lagi ya? Bukan bareng Om, ketemu. Ketemu ya, ketemu kan beda truk. Ada kok videonya masih. Silakan di flashback, dicari aja videonya. Dan ini ada sesuatu yang beda juga dari Wahyu Abadi, ya kan? Apa? Yang samping ini, oh iya, stikernya dicopot. Dan di video kali ini, Om Irul dan Randy Andika mau ngasih lihat sesuatu yang apa ya? Sebagai YouTuber itu kita juga pasti mengharapkan lah ya. Semua YouTuber. Dan alhamdulillah ada sesuatu yang bisa kita kasihkan untuk maniak ini ya. Kasihkan dalam artian kita tunjukkan. Lagu ngambilnya dari truk. Nah, ini dia. Goal play button. Terima kasih atas support dari teman-teman subscriber, teman-teman mania truk, teman-teman pecinta otomotif, teman-teman ripus alodi-alodi mania semua. Terima kasih dari bengkel, karoseri, IO, pabrikan, ATPM, dan semuanya lah. Dan ini adalah tanda di mana dulu kalian tahu Om Irul itu pasti ada yang ngomongkan dari Randy Andika, ya kan? Saya yang biasa buntuti Randy Andika. Nah, ceritain sedikit Ren, kita flashback. Kok dulu kita bisa kenal gitu loh? Awal ketemunya pakai budak rawit itu loh. Pakai budak rawit ya. Ya, untuk maniak yang lama, subscriber lama pasti masih ingat dan tahu persis. Dan untuk subscriber yang baru mungkin belum tahu. Jadi silakan flashback dicari di video lama, di video channel Randy Andika Official ada, Om Irul ada, Onti Eli Espor ada. Dan budak rawit dulu sama Andre ya. Andrenya kemana sekarang Ren? Masih komunikasi ya. Aku terakhir pas kita ke Banyuwangi itu dulu masih ada WA-an sama Andre, terus HP-ku restart, terus Andre nomornya juga sering ganti-ganti ya. Andre, kalau ketemu kamu bareng siapa aja itu, rame kan? Rame, ya bareng-bareng rame dulu kalau pas waktu zaman corona-coronanya itu rame banget, sekali nyodek itu bisa 6 orang, 8 orang satu mobil guys. Dan pernah viral pada masanya nyodek sampai pintu bagasi dibuka di belakang itu sampai aduh, tapi gokil itu zaman corona gokil, dimana kita semua itu sebenarnya takut mati ya. Di zaman corona itu semua orang takut mati, takut nggak bisa makan, takut nggak punya duit dan segalanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan sehingga untuk kita bisa menjadi YouTuber bareng. Cuman aku dapat ininya telat. Kalau Randy Andika udah duluan. Secara dia alodi maniak seluruh dunia. Tapi kan? Ya punya aku udah menunjukkan juga. Cuman aku selama punya gold dan silver belum pernah foto. Belum pernah foto ya? Di foto nanti iya. Dikasih lihat
Pokoknya sekali lagi Om Irul ucapin terima kasih untuk subscriber semua yang tidak bisa sebut satu persatu. Pokoknya terima kasih semua pihak yang sudah mensupport. Terima kasih juga bimbingan dari kepolisian, dari Jasa Marga kan dulu kan. Aku pernah dipanggil ke kepolisian, guys. Aku juga pernah dipanggil Jasa Marga, guys. Dan itu semua menjadi pembelajaran kita semua. Jadi dan pengalaman. Pengalaman. Dan untuk yang masih mau bikin video nyodrek di jalan, utamakan safety, hati-hati. Karena ya yang penting latihan dulu ya, kalau bikin video dulu naik motor pegang kamera tangan satu gitu kan, kelenger, bahasanya tahu kelenger ya. Ya kayak gitu. Dan kita buka ini, Ren. Ini spesial memang, ini udah 2 bulan datang. Enggak. Ini masa enggak dicopot sama sekali ini. Sama sekali beneran. Bukan settingan ini. Bukan settingan, real, guys. Kasih lihat ke depan. Ini belum dicopot sama sekali, asli real. Ini sudah datang 2 bulan. Dulu, ini dong, ini kan aku anggaplah ada peduluan. Ini kalau seandainya kayak ada yang penyok atau gimana bisa dikembalikan. Maksudnya minta ganti yang... Oh dari YouTube-nya? Iya. Iya bisa ini. Ya, ini untuk ini yang... Ini aku lecer sih. Bisa itu diklaim itu. Di sana juga bikin lebih dari satu juga bisa. Dan ini datang itu sudah 2 bulan lebih lah. Dulu pengajuan pas sekitar 1 juta lebih 10 ribu. Sekarang alhamdulillah sudah 1 juta lebih 50 berapa ribu gitu kan. Nah, ayo unboxing sambil aku nge-video juga. Ya. Ini aku mau keserain. Kameramen punya kameramen nanti, Pak. Iya. Ya benar enggak, Pak? Ini pakai apa ya? Bentar, tak pakai. Kameramennya double-double. Nah, ini. Kamu pegang satu, kamu buka satu, aku satu gitu. Nah, ayo. Kamu buka sini, aku sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini real ya? Belum pernah saya buka ini. Real, guys. Kalau ini pasti udah solasinya udah ya, ini. Udah pasti kelihatan. Ini memang sabar karena perjuangan sampai di level ini itu penuh tidak perjuangan mudah. Banget, tidak mudah bagi saya. Mungkin ada YouTuber-YouTuber lain mencapai segitu itu mudah. Kayak kamu kan juga mudah. Ya iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dan saya ya tahun gitu kan. Yang penting ini semua hanya pencapaian penghargaan dari YouTube. Yang terpenting ya dukungan dari kalian semua, para subscriber. Ini aku sampai nggak bisa bukanya, tahu nggak tahu ini. Masa mau disobek? Jangan. Jangan. Kardusnya itu eman. Iya. Kardusnya kamu bikin ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Terus kalau misal bikin pun nggak asli kan? Nggak ori. Oh ini ditarik ya? Nggak usah grogi lah. Oh. Grogi lah ini. Awas jatuh kamu yang kuning itu. Ditarik bukan sih? Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih dukungan teman-teman subscriber semua. Pak, kameramen punya kameramen nanti kamu, ya. Pak. Terima kasih dukungan dari subscriber semua. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dan alhamdulillah kalian juga sudah menjadi apa ya? Bagian jembatan penyalur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Kalian yang sering nonton tanpa skip iklan itu juga mempengaruhi kehidupan saya, teman-teman. Dan semoga dari ini saya bisa lebih semangat lagi. Insya Allah kita akan move on dari lemesnya nggak konten ya. Dari lemesnya nggak konten. Nanti kita coba bikin sesuatu konten-konten yang baru yang menghibur. Dan juga untuk ATPM yang mau ada acara silahkan kontak saya. Mau acara di Andika bisa kontak saya juga. Apa ATPM? ATPM itu pabrikan. Oh. Misal iya. Kayak Mitsubishi, Hino, Isuzu. Boleh. Truk. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya. Mercedes-Benz gitu kan. Nah ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Ini memang sengaja saya bikin konten di pinggir jalan. Ini di warung Ciluba. Karena apa? Awal memulai saya dalam berkarir di YouTube juga dari jalan, ya. Dan sampai sekarang juga saya masih sering jalan. Di jalan. Terus asal di jalan yang benar. Di jalan yang benar yang penting. Dan sekali lagi untuk Karoseri, Bapak Eko Rizat Putra, terima kasih juga sudah support sampai saat ini. Di saat yang udah lemes-lemes gitu, selalu mensupport. Dan Randy Andika semoga bisa sering-sering berangkat lah ya. Kalau terlalu sering live TikTok di rumah, nanti jadi nggak berangkat, jadi jarang konten bareng.
sebenarnya gini loh, mau di ya mana ada orang nggak capek kerja, pasti capek, capek lah, cuman ya? Kayak mau menikmati gitu loh aslinya, cuman yang nggak bisa kalau nggak berangkat ya nggak punya konten gitu loh. Iya betul, aslinya kayak aku mau diem di rumah aja kayak bosen ya. Apanya? kalau nggak kalau diem di rumah terus bosen ya? Nggak bosen juga sih kalau ada uangnya kan. Oh, bisa iya. Kemana? Iya betul. Sekali keluar kan healing ya. Dan untuk teman-teman, ayo bangkitkan lagi dunia truk, bikin acara kopdar. Kita insya Allah akan siap hadir ya Ren ya, dikabari ke kopdar. Nanti untuk kontes juga udah ada yang persiapan mau bikin lagi, karena tahun ini memang tahun pemilu, tahun politik, sudah pilpres, pemilu legislatif, nanti juga tambah ada pemilu gubernur, wali kota, dan pasti banyak. Jadi bikin acara untuk tahun ini itu memang agak-agak harus benar-benar jeli. Terima kasih sekali lagi subscriber Om Irul Explore. Saya doakan untuk yang sudah subscribe, selalu nonton, aktif, itu dimudahkan rezekinya. Kamiramin punya kamiramin. Iya. Diberikan kesehatan dan juga nanti apa yang diceritakan semoga bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik ke jalan nyodrek Randy Andika. Oke? Okay? Enggak sobek ya terpalnya itu ya. Yang ini. Kira-kira cewek siapa yang mau dipasang di bak kiri truk Wahyu Abadi? Ada enggak kira-kira? Enggak mau cewek aku. Kalau gini tuh. Udah. Ya udah, nanti aku ngawal terus kamu lanjut. Aku anu ya. Makasih ya. Sukses selalu, makasih ya. Sehat ya. Tadi udah kita ceritakan. Sekali lagi, tak henti-hentinya Om Irul ucapin terima kasih untuk penonton semua, untuk para subscriber yang sudah mendukung Om Irul pada sampai di titik ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.